olahraga satu minggu cari lebah bisa kurus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiara Lovi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi tentang burung kehicap ranting. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel Tiara Lovi terus berkembang. Dan pencet tombol lonceng supaya kalian dapat melihat video terbaru dari channel Tiara Lovi. Burung yang ada di alam liar ini jumlahnya memang sangat banyak. Dari banyaknya jenis burung yang ada di alam liar ini, banyak sekali jenis burung yang statusnya merupakan burung yang dilindungi. Salah satu jenis burung yang dilindungi diantaranya yaitu burung kehicap ranting. Ciri khas kehicap ranting ini memang terlihat unik dan juga menarik. Burung kehicap ranting adalah salah satu jenis burung yang punya tampilan fisik yang indah. Fisiknya yang indah itu terlihat dari warna bulu yang berwarna biru tua yang ada pada hampir seluruh tubuhnya. Tak hanya itu, ada juga warna putih terang yang ada pada bagian perut sampai dengan tungirnya. Ada juga warna kehitaman yang tidak terlalu pekat di bagian atas tubuhnya, mulai dari ujung sayap dan ujung ekornya. Untuk burung kehicap ranting ini, di bagian ekornya memiliki warna biru kehitaman. Selain itu, ukuran yang cukup panjang dan biasanya mengembang saat berkicau ataupun ingin pergi terbang. Burung kehicap ranting ini bisa dikenali dari ciri fisiknya, yaitu pada ukuran fisiknya yang tergolong sedang dengan panjang hanya sekitar 16 cm saja. Lalu pada bagian parunya ukurannya juga sedang dengan bagian ujung atasnya yang sedikit menukik ke bawah. Tak hanya itu saja, pada bagian atas kepalanya juga ada lingkaran kecil yang berwarna hitam pekat. Lingkaran kecil yang berwarna hitam di atas kepala burung ini sudah menjadi tanda unik yang tidak ada pada jenis burung lainnya. Kehicap ranting ini daerah persebarannya tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga tersebar di berbagai negara lainnya yang ada di kawasan Asia. Negara-negara yang bisa dijumpai populasi burung dengan fisik unik berwarna biru ini yaitu berada di India, Thailand, Vietnam, Tiongkok, Sri Lanka, Filipina, serta Malaysia. Kemudian adanya burung ini di alam kita juga telah menyebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga tersebar di Pulau Bali. Kehidupan burung kehicap ranting pada saat berada di alam liar pada umumnya akan menghuni berbagai jenis hutan. Tak hanya itu saja, diketahui kehicap ranting ini sedang dalam musim berbiak yang biasanya
berlangsung dari mulai bulan Januari hingga bulan Juni. Saat itu, maka burung kehicap ranting akan membangun sarangnya yang bentuknya menyerupai mangkuk dan diletakkan dalam cabang pohon. Ciri khas kehicap ranting yang berjenis kelamin betinalah yang mengerami telurnya. Telurnya berwarna kuning tua. Selain itu ada juga bintik coklat merah yang pada umumnya berjumlah sekitar 3 butir. Ciri khas kehicap ranting dari suara yang dikeluarkan yaitu memiliki volume yang tidak terlalu tinggi, akan tetapi terdengar dengan cukup jelas di telinga kita. Burung ini dilindungi, maka harus kita lestarikan populasinya. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit informasi tentang burung kehicap ranting. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menambah wawasan kita tentang burung. Dan pesan untuk teman-teman semuanya, mari kita jaga alam ini bersama-sama. Mari kita lestarikan alam ini bersama-sama, supaya alam juga bisa memberikan yang terbaik untuk kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.